Wah, aku ingin looting di sana. Apakah di sana aman? Wow, saya mati. Dan yo yo hello world, welcome back to my channel yang tidak lain dan tidak bukan itu Joska Ninja. Yo yo hello world, dan di sini gua akan bikin tutorial gimana sih cara pasang landmine yang baik dan benar. Di sini gua ditemenin sama Sujono. Halo Sujono. Ya, dia adalah Bronze Gaming. Ya, buat kalian yang pengen subscribe nanti channelnya, channelnya gue kasih di deskripsi video, coy. Oke, langsung saja yuk. Yo, oke, bor, kita balik lagi di sini, cuy. Oke, jadi tips yang pertama dari gua lakukan yaitu harus kalian harus menyiapkan satu medkit, coy. Nah, satu medkit atau nah letakin di tengah jalan ya atau tengah bangunan ini. Bapak minggir, Bapak. Oke, setelah itu ya dua medkit atau tiga medkit terserah lah ya, seperti ini biar tidak mencurigakan ya, cuy. Nah, setelah itu kita pasang lensnya perlahan. Terus sampai ini nih, di bawah lututnya pas ini. Ini kita akan balik. Nah, oke bor, dan jadi seperti itu bor. Kita kasih medkit di bawah, kita kasih medkit, kita kasih landmine di bawah medkit, cuy. Wow, kan nggak kelihatan kan ya, misalnya kalau ada orang itu. Wah, ada apakah itu? Oke bro, dan ini ada tips yang kedua ya, cuy, setelah tadi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe, cuy. Cepet 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 cepet. Di loot box, di loot box di medkit. Sekarang kita bakal kasih di global, cuy. Pertama-tama kalian harus pakai ini, global nih yang versi event kemarin, cuy. Halo bronze, sehat bronze, Sujiono ding. Nah, kita kasih di depan pintu, cuy. Ini sebenarnya mirip sama punyanya tipsnya Randy Ranger ya, tapi ini agak gua anu sih, agak gua modifikasi dikit. Nah, ini doang, ini aja bronze. Oke, okay, yes. Oke, okay, setelah itu, setelah udah sampai di bawah ini ya, cuy, udah pas nih ya, pasin dulu lah ya. Nah, baru kita pasang lemnya. Oke, mantap. Hampir aja gue mati. Pecahin, pecahin gue ya. Magic cuy, magic cuy. Testing lewat, testing lewat. Gua nih yang testing nih. Oke oke, gue. Mati guys. Oke. Meanwhile. Wah, aku ingin looting di sana. Apakah di sana aman? Wow. Saya mati. Nah, jadi gitu bor, tipsnya sangat mantap kan. Oke, Bambang, Bambang Sujiono, kita masuk ke tips yang ketiga, cuy, pakai landmine supaya kena. Nah, di sini gua ada di CT ya, sama yang kayak tadi, cuy. Bambang, matilah kau. Nah, terus yang paling gue saranin yang ketiga itu adalah kalian harus naruhin medkit landmine di toolbox ini, cuy, di upgrade fast ya. Minggir bapak. Nah, caranya sih gampang ya, cuy. Kalian nih alon-alon, alon-alon itu apa sih, jalan-jalan gini ya, ya gitulah. Terus kalian pasang dah ini, boom bara boom bara bam. Tidak ada, tidak ada landmine. Oke, okay. Oke, okay, di sini gue akan coba menjadi seorang survivor. Meanwhile, oh tidak, mana mana toolbox? Wow, bisa dibuat tangga
Oke, okay. Wah kebetulan banget di sini face gua rusak nih. Oke, okay. Mantap. Yap. Nani? Apa-apaan ini? Ya kira-kira begitulah acting dari si Toska dan Bronze. Oke, okay. Mati gua habis cuy. Sekarang gantian si Bronze yang memberikan tipnya cuy. Nah jadi karena tadi ada kesalahan kesalahan apa cuy? Nope. Kesalahan ya kesalahan terus jadi gua dibantu sama si Bronze. Nah cara yang paling pas untuk meletakkan landmine yang baik dan benar adalah kalian harus meletakkan di info box cuy. Nah benar banget di Bronze, di zoom gitu benar banget coba. Oke, kita akan pasang landmine di info box. Karena info box itu menurut gua sangat-sangat dibutuhkan para semua player sih. Oke, langsung letakkan aja, Bro. Nah, coba mari kita keker. Wow, tidak ada landmine-nya. Sungguh-sungguh magic, cuy. Coba lagi. Exit. Meanwhile. Gua mau baca zona selanjutnya di mana ya? Oh, Bro. Kalau kamu harus baca, Bro, harus baca zonanya, Bro. Biar kamu tahu. Ah. Waduh. Nyata di tekembo. Yo, mungkin itu dulu buat video dari gua. Semoga berfaedah ya, baru-baru semuanya. Semoga trik landmine ini bisa kalian pakai dan kalian bisa ngekill dengan trik landmine yang udah gue sharing tadi, cuy. Ya, terima kasih yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa kalian subscribe juga channelnya si Bronze Gaming. Yoi. Oke, dan yuk, dadah, bye-bye. Terima kasih, baru-baru semuanya. Inanya kita belakang ini, belakang rumah. Oke. Oke, baru-baru. Karena kesalahan teknis tadi, kita banyak yang miss ya, cuy. Nah, jadi gini nih, cuy. Pertama, kalian harus punya yang namanya global nih, cuy. Ini bisa kalian dapatkan globalnya pada event kemarin World Cup Free Fire itulah ya. Pertama kalian kasih global di sini nih. Cus. Nah, setelah itu kalian naik. Naik. Bentar. Nah, setelah naik kita taruh. Udah, itu doang, Bor. Terus kita pecahin. Wow. Ah, udah hilang. Waduh. Jadi kalian harus tetap hati-hati ya, dan kalian harus kasih landmine di sini aja supaya dapat kena musuh. Wow. Terus gua pulangnya gimana ini, Bambang? Ya ada musuh. Enggak, ding. Bambang ini, Bambang, sumpah Bambang. Bambang. Bentar, aku tahu caranya. Enggak bisa dong, Bron. Tai, Bron. parah. Ya. Kok bisa lanjut sih, Bang? Kok bisa hancur sih, Bron? Misteri Garena. Kok musuhnya enggak kesini sih? Nah, musuhnya kesini. Parah. Padahal tinggal satu lagi lo, Bronze. Jeblek lo, Bronze. Thanks again for all your help. Hi.